Kita geser ke Mojokerto, fams. Kerajaan Majapahit punya menu yang biasa disantap para bangsawan. Kalau sekarang sih udah biasa disantap warga di wilayah Trowulan, namanya Jukut Harsyam, fams. Langsung aja deh kita masak. Potong daging bebek menjadi beberapa bagian, fams. Sebaiknya pakai bebek yang usianya muda agar tekstur dagingnya lebih empuk. Rebus bebek sampai matang deh. Proses rebus bebek untuk membuang kandungan lemak yang tinggi tuh, fams. Lalu kita buat bumbunya deh. Ulek seluruh bumbu rempah sampai halus. Iris juga batang pohon pisang yang berguna sebagai sayur pelengkap. Kalau bebeknya udah matang, air sisa rebusan dibuang. Lalu diganti dengan air yang baru ya, fams. Masukin bumbu ulek ke dalam air rebusan. Tambahkan jahe, lengkuas, bawang putih, bawang merah, dan daun salam. Aduk sampai bumbu tercampur rata deh. Tinggal masukkan daging bebek rebus. Beri cabai rawit dan masak bebek sampai matang. Terakhir, masukkan irisan batang pisang, fams. Aduk-aduk terus sampai batang pisang layu dan lunak. Jukut Harsyam khas Trowulan siap disajikan deh. Jukut Harsyam rasa kuahnya gurih, fams. Pas disantap dengan nasi hangat. Rasa gurih berasal dari kaldu daging bebek dan bumbu rempah yang meresap sempurna. Oh iya, masyarakat setempat juga menyebut Jukut Harsyam dengan sebutan asam-asam bebek. Padahal nggak ada sedikit pun rasa asam di masakan loh. Hihihi.